Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam COVID-19 Dunia. Thailand akan melancarkan ujian klinikal terhadap manusia untuk vaksin COVID-19 buatan tempatan bulan ini. Keputusan dibuat selepas kajian praklinikal menunjukkan keputusan memberangsangkan. Wakil Jurucakap Kementerian Luar Nathapanu Nopakun berkata, vaksin COVID-19 RNA mRNA dinamakan Chula COVID-19 yang dibangunkan Universiti Chulalongkorn. Percubaan terhadap tikus dan monyet menunjukkan kejayaan. Jika berhasil, ia akan dikeluarkan secara besar-besaran tahun depan. Britain tidak merekodkan sebarang kematian baru dalam tempoh 28 hari daripada kalangan individu yang positif COVID-19. Kali terakhir Britain tidak mencatatkan kematian akibat pandemi itu adalah pada Mac 2020 sebelum sekatan pergerakan pertama dilaksanakan. Menteri Kesihatannya Matt Hancock dalam satu kenyataan berkata, ini jelas menunjukkan kempen vaksinasi berkesan. Semalam Britain merekodkan 3,165 kes jangkitan baharu. Algeria kembali membuka sebahagian sempadan selepas setahun ditutup akibat penularan pandemik COVID-19. Menurut media tempatan, bermula semalam, kerajaan membenarkan semula penerbangan dari Perancis, Spanyol, Tunisia dan Turki. Bagaimanapun, pengembara perlu menjalani tempoh kuarantin 5 hari dengan kos ditanggung sendiri. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan, negara itu merekodkan sebanyak 130,000 kes positif COVID-19, 3,500 daripadanya maut. Ekonomi Brazil iaitu yang terbesar di Amerika Latin menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi 1.2% pada suku pertama 2021. Ia melebihi tahap dijangka. Ini sekaligus meningkatkan pemulihan ekonomi selepas terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Pakar ekonomi Universiti Persekutuan Rio de Janeiro, Margarida Guterres berpendapat keluaran dalam negara kasar boleh melonjak daripada 3.5% kepada 5% jika program vaksinasi bergerak lebih pantas. Dalam perkembangan lain, Brazil mengesahkan akan menjadi tuan rumah bola sepak Copa America 2021. Ini meskipun negara itu sedang bergelut dengan COVID-19 dan menjadi negara kedua tertinggi kes kematian global. Menurut kenyataan, Gubernur Rio de Janeiro, negeri Mato Grosso do Sul dan Goiás telah bersetuju untuk menjadi tuan rumah. Dalam perkara itu, Presiden Jair Bolsonaro memberitahu semua perlawanan dianjur tanpa kehadiran penonton. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.